Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kita sedang ada di kebun durian. Pemiliknya masih sama, cuman untuk sistemnya berbeda. Itu menggunakan tree planting. Ini memang dikasih jerami, bukan untuk menjaga kelembapan sih, lebih ke untuk menjaga gulma agar tidak cepat tumbuh. Di sini ada beberapa varietas, Musang King, Bawor ada, Oci ada, Kane Montong ada, terus durian sumber tembaga juga ada, Namlung juga ada, dan jumlah titiknya itu ada sekitar 50-an. Untuk bibitnya itu ada sekitar 150 bibit. Nah, jarak antar pohonnya itu 1,5 meter, sedangkan jarak antar titiknya antar titik itu sekitar 8 kali 9. Ini usia 1,5 tahun dari bibit kecil, dan memang sengaja untuk uji coba tree planting di ketinggian 600 mdpl. Ini masih di Bali, di daerah Pukuan. Triple planting adalah teknik penanaman yang dikenal dalam budidaya durian, di mana dalam satu titik itu ditanam, digunakan untuk menempatkan 3 tanaman sekaligus dalam jarak yang berdekatan. Program penanaman seperti ini merupakan tindak lanjut dari bentuk bibit berkaki 2 atau 3. Bibit berkaki memiliki 1 batang utama dengan 3 atau lebih batang bawah, dengan harapan nantinya 3 batang bawah ini mampu mensuplai 1 batang atas agar lebih cepat dalam pertumbuhan maupun meningkatkan produktivitas. Namun pada kenyataannya, kaki 1 ataupun kaki banyak tetaplah sama saja. Dengan meninggalkan metode kaki 3, sekarang beralih ke 3 bibit yang ditanam berdekatan atau biasa disebut dengan triple planting. Dan hal seperti ini tentunya juga memiliki kelebihan dan kekurangan, atau memiliki sisi baik dan sisi buruk. Penerapan triple planting saat ini diterapkan pada tanaman durian, meskipun di alpukat juga sudah ada. Mengingat dahan durian yang membentang panjang dengan jarak berjauhan dan karakter durian yang tidak bisa menumbuhkan cabang baru jika cabang atau dahannya dipotong, maka dengan menanam 3 tanaman di satu tempat, harapannya dapat mengisi beberapa ruang kosong pada tajuk durian. Akan tetapi, tidak semua jenis durian itu bisa ditanam dengan metode seperti ini menurut kami. Akan sia-sia jika karakter durian yang kita tanam dari jenis yang rimbun dan pendek. Karena untuk mendapatkan tujuan dari triple planting, maka dahan harus bisa menyilang dengan dahan lain atau menembus ke arah sisi pohon sebelah. Triple planting pada umumnya menggunakan jarak 1,5 meter sampai 2 meter antar masing-masing tanaman dalam satu rumpun, sehingga membentuk segitiga. Sedangkan jarak antar rumpun diperlebar menjadi 9 meter sampai 12 meter. Pemupukannya masih sama dengan yang di video sebelumnya, yaitu menggunakan pupuk kandang ayam, karena memang beliau punya peternakan ayam dan disebarin di bagian bawahnya. Katanya sekitar 3 bulan sekali. Untuk pupuk kimianya itu menggunakan NPK, dan ketika sudah mau berbuah beliau menggunakan grower. Kalau yang ini belum menggunakan grower, ini masih NPK 16-16 dari Merauke. Dia cukup rapi dan cukup bersih, tidak ada pohon lain, karena memang dulu awalnya ini adalah sawah dan memang dibuat gundukan agak tinggi, karena tujuannya itu dulu awalnya sawah dan bawahnya itu sangat keras, porositasnya kurang, akhirnya tanahnya ditinggikan seperti ini. Cukup tinggi, ini ada 30 cm dari permukaan tanah, bahkan 40-50 ada. Itu tadi kita jalan-jalan ke kebun durian tree planting di daerah Tabanan, ya di daerah Tabanan Pukuan.
Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Sekian, ini bibit buahku. Mana bibit buahmu?